Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan Vina di channel YouTube Dian Vibes. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan menikmati suasana pedesaan dan juga perkampungan yang masih bernuansa Jawa. Kita coba lihat ya yang lagi dijemur sama pemilik rumah ini apa sebenarnya. Nah ini ternyata tuh kacang panjang teman-teman. Jadi kacang panjang ini dijemur, dikeringkan kayak gitu, kemudian nanti kalau sudah kering bijinya ditanam teman-teman. Kalau kita jalan-jalan menyusuri pedesaan ataupun perkampungan yang bernuansa Jawa, kita nggak lepas dari melihat adanya rumah-rumah Jawa yang masih bertahan sampai sekarang teman-teman. Nah ini adalah salah satu rumah limasan yang sudah ada polesan modernnya teman-teman. Jadi tiang-tiangnya itu sudah pakai tiang dari beton semua, semen. Kemudian yang unik dari rumah ini teman-teman, tampak depannya itu nggak ada jendelanya sama sekali. Yang ada di sebelah kanan ini musola yang ada di kampung ini teman-teman. Kalau ini yang di sebelah kanan ini yang berwarna biru, ini rumah limasan yang sudah renovan juga teman-teman. Tapi sepertinya kalau dilihat dari penampakannya ya, sepertinya ini tidak berpenghuni teman-teman. Oh ya teman-teman, ada yang unik di sini. Ini saya kurang tahu ya, ini apakah pintunya itu tiga macam atau bagaimana? Coba teman-teman yang mungkin lebih paham dengan rumah model limasan Jawa seperti ini, mungkin bisa tulis di kolom komentar ya. Nah ini juga ada rumah limasan seperti ini teman-teman. Rumah limasannya itu sudah cukup modern. Kemudian di depannya ini si pemilik rumah mungkin sengaja bikin halamannya tuh dibikin plester kayak gini. Ini untuk memudahkan pemilik rumah untuk menjemur, salah satunya itu untuk menjemur gabah hasil pertaniannya. Oh ya teman-teman, yang paling saya suka dari jalan-jalan menikmati suasana pedesaan dengan nuansa Jawa ini, hampir tiap rumahnya itu memiliki halaman yang cukup luas teman-teman. Jadi rata-rata di depan rumahnya itu ada pohon-pohon yang cukup besar, jadi bikin suasana di sekitar rumahnya itu adem dan juga asri teman-teman. Nah ini ada rumah yang lumayan cantik nih teman-teman. Ini rumah limasan Jawa yang kelihatannya cukup nyentrik di kampung ini teman-teman. Sebenarnya rumahnya cukup sederhana, tapi kelihatannya rumahnya juga asri sekali ya. Di depan rumahnya nih ada tanaman buah dan juga tanaman bunga teman-teman. Oh ya teman-teman, buat yang baru nonton video dari Dieng Vibes mungkin belum tahu ya, kalau Dieng Vibes itu merupakan channel yang nggak hanya membahas mengenai pedesaan Dieng saja, tapi juga membahas mengenai pedesaan dan juga perkampungan yang ada di Jawa Tengah. Ini juga di depan rumahnya juga luas ya, masih ada pekarangan yang luas seperti ini. Mereka bisa nanemin dengan tanaman-tanaman pohon yang bikin suasana rumahnya juga jadi asri teman-teman. Rumah yang jajaran dua ini juga merupakan rumah limasan yang sudah direnov teman-teman. Jadi sudah ada pemugaran, tiang-tiangnya tuh sudah diganti dengan tiang cor beton. Kemudian
Bagian terasnya sudah dimodif seperti ini juga ya. Dan dinding-dindingnya itu juga sudah diganti dengan tembok, teman-teman. Walaupun mungkin bagian belakangnya itu masih sebagian pakai kayu ya. Dan sekedar informasi, desa yang saya kunjungi kali ini merupakan Desa Taman Sari, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Jalan-jalan menyusuri desa ini nggak terasa nih, saya sudah ada di dekat lapangan desa ini, teman-teman. Sesuai info yang saya dapat, di sini tuh lagi ada penjualan tanah kafling, teman-teman. Jadi lokasinya itu ada di sebelah lapangan desa Taman Sari persis, teman-teman. Nah, ini juga ada rumah limasan yang kelihatan bentuknya kayak rumah kembar ya, teman-teman. Kemudian ini yang ada di depan rumah itu ternyata mereka itu nanam ketela rambat, teman-teman. Ini juga rumah limasan yang sudah direnov, teman-teman. Jadi dindingnya itu sudah nggak menggunakan kayu, kemudian bagian terasnya juga sudah dimodif seperti itu, teman-teman. Sampai di sini dulu video saya kali ini, dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini agar terus berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ya, teman-teman. Sampai jumpa di video dari Dieng Vibes selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.